Sebelum masuk ke video, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Seni Rambut Curup Berajang Lebong. Di sini kita akan mencukur rambut kosong di bagian bawah atau kosong yang praktis, simple, atau yang bisa disebut untuk daerah-daerah luar itu fade, guys. Langsung saja simak videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video kita agar mendapatkan video-video terbaru dari Seni Rambut Curup Berajang Lebong. Yang pertama, nomor 2, langsung dikeliling. Dan ini mainkan upper combo untuk menghalus bagian samping atasnya, guys. Kita gunakan sisir. Gunakan sisir ini untuk memperhalus yang panjang yang kurang rata, guys. Bisa dilihat di video kita ini. Dan di sini yang ingin berkomentar untuk request rambut untuk selanjutnya bisa di komen di kolom komentar bagian bawah, guys. Untuk yang ini kita langsung telapak nomor 1, tracknya distandarkan atau tracknya dibawakan, guys. Langsung digosok sedikit demi sedikit. Bisa dilihat digosok sedikit demi sedikit. Yang pertama ini tracknya distandarkan, guys. Untuk yang di tengahnya tracknya dimajukan pol. Nah, tetapi di bawahnya saja, guys. Jangan sampai lengkungan atasnya ya. Harus di bawahnya saja, jangan sampai lengkungan atas. Tracknya dimajukan pol atau ditarik ke atas, guys. Nah, langsung ini kita tahap bawahnya yaitu kosong tanpa telapak apapun, yaitu tracknya distandarkan atau dibawakan, guys. Tracknya distandarkan. Tapi untuk yang kosong track ini distandarkan ini jangan sampai ke atas ya, guys. Cukup di bawahnya saja. Dan untuk di paling bawah ini minimal 1 jari, yaitu kosong tracknya ke atas, guys. Minimal 1 jari, jangan lupa 1 jari, guys. Dan untuk menghilangkan garis ini kita bisa tracknya ditarik setengah saja, guys. Bisa kita tarik setengah untuk menghilangkan garis halus ini dan distandarkan lagi untuk menyamarkan garisnya, guys. Untuk di bagian sampingnya sama, guys. Distengahkan untuk menghilangkan garis dan distandarkan untuk memperhalus lagi garisnya, guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video kita agar mendapatkan video-video terbaru dari Seni Rambut Curup Rejang Lebong. Digosok, mana yang belum rata kita gosok sedikit demi sedikit. Dan untuk di bagian atasnya kita gunakan upper combo lagi, guys. Untuk menggosok yang bagian-bagian yang tidak rata. Pertama kita gunakan upper combo atau mainkan sisir untuk meratakan sedikit terlebih dahulu, dan gunakan telapak nomor 1, yaitu tracknya dikebawahkan, guys, atau distandarkan. Tracknya distandarkan ya, guys, untuk di bagian bawah ini. Nah, untuk di tengahnya tracknya yaitu dimajukan pol atau ditarik ke atas, guys. Tetapi jangan sampai langsung ke atas ya, guys, karena lengkungannya ini agak dalam di bagian atas. Untuk anak-anak ini kita cukup di bawahnya saja, guys. Tetapi tracknya dimajukan. Nah, untuk di bawahnya ini kita habiskan dengan kosong, guys. Kosong ini minimal 3 jari, guys, untuk kosong standar ini.
kosong di bagian standar ini minimal 3 jari ya guys. Dan nah yang ini langsung kosong matanya maju pol guys. Minimal 1 jari guys. Itu di bagian bawah guys. Minimal 1 jari dan distandarkan lagi untuk menghilangkan garis-garis batas. Disetengahkan lagi untuk menghilangkan garis batas yang masih belum hilang guys. Dan di sini berkali-kali saya bilang tolong ya untuk kalian-kalian semua untuk mendukung channel kita ini, jangan lupa like, comment, share dan subscribe video kita agar mendapatkan video-video terbaru dari Seni Rambut Curup Rejang Lebong. Dan jangan lupa juga share video kita ke teman-teman kalian yang membutuhkan tutorial-tutorial di bagian seni rambut guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe video kita. Dan untuk yang ingin request video selanjutnya bisa ditulis di dalam komentar bagian bawah ya guys. Video-video apa saja yang bisa kita buat nantinya. Jangan lupa komen ya guys. Di belakang sama guys. Distandarkan terlebih dahulu dan di bawahnya tag nomor 1 yaitu di maju pol guys. Di maju pol. Karena batu kepala anak ini agak melengkung-lengkung jadi rada-rada susah guys. Dan batasnya kurang hilang lagi, kita standarkan lagi untuk membesut guys. Standarkan. Bisa dilihat ini distandarkan. Dan untuk di bagian bawah kita besut lagi guys dengan kosong yaitu tracknya distandarkan. Untuk di bagian belakang ini saya tidak mengambil terlalu atas karena batu kepala anak ini agak terlalu lengkungannya agak dalam guys. Jadi untuk lengkungan agak dalam ini kita kondisikan ya guys. Jika kita mengambil terlalu ke atas nanti garis dari kosong ini tidak bisa hilang. Bisa-bisa hilang guys, tapi bentuk dari batu kepalanya kurang bagus karena ledupannya terlihat nggak bagus nanti hasilnya. Untuk ada garis lagi kita gunakan telapak nomor 1 yaitu tracknya ke atas. Dan di bagian belakangnya cukup kita gunakan sisir untuk memperhalus guys. Ini cara over combo ini ada di video-video kita yang terlebih dahulu, bisa dicek di playlist ya guys. Di playlist banyak video-video kita yang keren-keren dan kece-kece juga guys. Bagi kalian yang suka dengan channel kita ini, jangan lupa like, comment, share dan subscribe video kita agar mendapatkan video-video terbaru dari Seni Rambut Curup Rejang Lebong. Dan masih terlihat ada garis, langsung kita gunakan sisir untuk memperhalus lagi.
paling tinggi.